Halo Sobat Jurnal Indonesia, kali ini kita mau melihat sekilas ke Taman Ayun. Nah, perjalanan kali ini masih naik motor nih guys. Ya, perjalanannya dari Denpasar itu sekitar 1 jam perjalanan naik motor. Okay, check this out and let's go. Ya. Pura Taman Ayun merupakan pura Paibon atau Pedarman Raja Mengwi untuk memuja leluhur dari raja-raja yang diwujudkan dengan dibangunnya sebuah gedung Paibon. Serta dibangun pula Meru-Meru untuk pemujaan dan persembahyangan kepada para dewa bagi masyarakat Kerajaan Mengwi dalam mohon kesejahteraan. Pura Taman Ayun berlokasi di Kecamatan Mengwi, Badung, Bali, Indonesia. Taman ini beserta pula Taman Ayun merupakan peninggalan bersejarah dari Kerajaan Mengwi. Sejarahnya dibangun abad 17, tepatnya 1632 dan selesai 1634 oleh I Gusti Agung Butu, Raja Mengwi pada saat itu. Nah, akhirnya udah sampai nih guys di kawasan Taman Ayun nih. Udah masuk ke gapuranya, berarti sudah menandakan lokasi sudah semakin dekat. Kita bisa lihat nih, di bagian sebelah kiri, ini adalah kawasan Pura Taman Ayun. Nggak sabar nih, pengen cepat-cepat masuk, jadi kita cari tempat untuk parkir dulu. Oke. Nah, ini udah parkir. Habis itu kita jalan ke gapura depan. Ini dari depan udah keren banget nih. Gak sabar nih pengen lihat dalamnya seperti apa ya. Kira-kira pasti lebih keren lagi nih, guys. Oke. Sorry nih kameranya agak goyang-goyang. Nah, ini puranya dikelilingi oleh kolam ya, guys. Kita lihat di kanan-kiri ada kolam. Ini pintu, di depan pintu gerbangnya, gapura depan. Tak lupa kita beli tiket dulu sebelum masuk. Oke. Nah, udah masuk nih, aku udah pakai kainnya, atau sewa ya kalau bahasa Jawanya. Karena kita masuk ke kawasan tempat suci, jadi sebaiknya tidak menggunakan pakaian atau celana pendek. Dan untuk menghormatinya, kita bisa pakai kain yang sudah disediakan oleh petugas di Pura Taman Ayun ini. Nah, saatnya kita keliling-keliling dulu nih, guys. Ya. Ini dalam bahasa Bali itu namanya tajen, ritual adu ayam. Bahasa Jawa nih? Adu jago. Emang iya? Iya. Ayo. Kalau di Bali namanya tajen. Masih banyak, di kampung-kampung tuh masih ada banyak. Ini,
santai.